10 dosa besar dalam Islam yang wajib dihindari. Syirik. Syirik merupakan perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yang lain. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Berputus asa untuk mendapat rahmat Allah. Allah berfirman, sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. Merasa aman dari ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, tiada yang merasa aman dan azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Durhaka kepada kedua orang tua. Allah berfirman, dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Membunuh. Allah berfirman, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Memakan riba. Allah berfirman, orang-orang yang makan, mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan, penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu, sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Berzina. Allah berfirman, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya. Meminum khamar. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Memakan harta anak yatim. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Meninggalkan syalat. Syalat merupakan hal yang pertama dihisap di akhirat, maka dari itu orang yang meninggalkan syalat mendapatkan dosa besar. Allah berfirman, apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakar, neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan syalat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel kami. Karena itu sangat membantu kami agar bisa lebih berkembang lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.